wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa zhiratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan min an-nar wa afiyatan fil hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami di lapangan terbuka SDN 01 Kaukuretaji dalam kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan Pariaman Selatan pada tanggal 1 Maret 2023. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah kegiatan O2 SN ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semuanya dan para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, kiranya momentum kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan bakti-Mu atas negeri kami tercinta ini. Ya Allah, Tuhan kami, berkahilah kegiatan ini dari awal sampai akhir. Berikan kami dan para atlet kami keselamatan, kesehatan jasmani maupun rohani hingga kami mampu melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional sebagai lambang karsah kami, kekompakan, persatuan, kesatuan di antara kami, dan timbulkanlah jiwa sportivitas kami. Ya Allah yang Maha Suci, sucikan hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya, bersihkan perkataan kami dari dusta, dan singkirkan dari diri kami segala niat yang tak terpuji. Sesungguhnya lah Kau Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kami. Ya Allah, ya Rahman, bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmatmu, dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan. Ampunilah dosa kami dan dosa ibu bapa kami, dan dosa para guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami, dan dosa para syuhada dan para penegak kebenaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.